Halo guys, balik lagi di Stream C4 Channel. Kali ini gue akan jalanin AO Area Operation Pearl Secret Pet. Ini yang elite guys, elite mode. Sebelum itu jangan lupa di subscribe ya guys. Yuk kita dukung channel ini bareng-bareng. Jadi kunci di sini kalian dari awal mulai tuh kalian lari dulu nih, lewatin zombie-zombie ini sampai kalian nanti recharge baterainya ke radiatornya buat buka jalannya guys. Itu detonator ke radiator buat buka batunya ini. Jadi kadang detonatornya udah selesai loading, monsternya masih ada gitu, bisa kalian skip monsternya gitu. Itu detonatornya kan charge terus. Kalian distract monsternya ini biar nggak mendekati detonator. Itu kan udah guys, bisa kalian tinggal nih dari sini. Mario dan buat larinya yang kalian biar makin cepet, jangan lupa pakai tangan kosong nih speed dan larinya makin cepet kalian. Terus dari situ kita ke sini titik ini, terus buka pintu, diturun. Di turunan ini yang harus paling penting kalian perhatiin itu jangan sampai ketangkap monsternya, itu damage-nya lebih besar. Kalau yang obstacle kecil-kecil tadi kayak gini tuh, ini monster-monsternya yang dihindari. Kalau ketangkap kan lumayan menghambat, damage-nya juga lebih berasa daripada kena yang biru ini kan, obstacle-nya kan cuma sedikit damage-nya itu. Nah, ini kita turunan. Udah sampai di sini, kita bantu kill zombinya, lompat masuk ke barikade ini, guys. Kita reload. Ganti senjata. Ini game gua masih kecil banget ini. Tinggalan. Untung nih timnya kuat-kuat, jadi kebantu gua kalau di sini kayak kegendong gitu istilahnya. Pilot. Terus salah satu ada yang ngomong sama NPC ini. Udah kita naik ke truknya ini. Wah, ada monster ini juga tuh. Naik ke truk. Nah, dari sini kita menuju ke boss terakhir. Jadi buat kalian yang terutama level 60 ke atas, jangan sampai kelewatan guys area operation di full secret path atau di desert, di gurun itu juga. Nah, ini fokus kalian ke monster yang naik ke kabin truk kalian. Itu damage tim-tim gue nih, kegendong gue tadi di invite sih. Jadi kalau nggak di invite gitu, kadang kalian kalau powernya terlalu kecil di kick sama ketuanya. Tapi ini kayaknya orangnya baik-baik, jadi gue nggak di kick. Ini ada supply ammo juga, bisa kalian pakai selama di truk. Ini damage gua nanti endingnya pasti paling imut nih guys, resultnya. Tuh
tulis kalau udah sampai sini kita bisa lari nih langsung masuk. Jadi tempatnya di sini gerbang, nanti truk ini berhenti sampai sini. Kita siap-siap. Kalau gue biasanya paling suka di pojok sini guys. Pojok sini kita incar dari sini ya. Siapin amunisinya. Kita buka amunisinya di sini. Ini last bossnya di file secret path ini guys. Reload, jangan kita. Nah ini gue ganti senjata baru guys. Sniper. Damage-nya lebih berasa nih. Dan radiusnya jauh lebih jauh daripada senjata gue yang tadi kan. Sniper. Ini bossnya di False Secret Path guys. Nah, kalau udah kuning gini ya, ada lampu kuning ini, kita berhenti dulu aja guys. Bagusnya berhenti, karena habis itu merah, dia agresif sekali, damage-nya meningkat makin cepat. Monsternya kita berhenti nyerang dulu. Kita reload, ambil isi ulang perlu. Udah, kita tunggu sampai lampunya hijau lagi guys. Kok enggak? Kalau habis merah gini kan kuning dulu. Kuning tuh udah bisa kita serang lagi. Kita tunggu dulu. Paling temen gue pak pribadi pakai sniper sih guys, karena jaraknya jauh dan damage-nya lumayan besar. Mudahan hijau lagi, kita lempar nih. Hebat dari sini. Ini senjata dapat dari Gears tadi sih guys. Jadi masih lumayan baru. Besok kayaknya bakal gua bikin nih senjata ini. Walaupun serangannya pelan tapi damage-nya kan mantap ya. Minta dua dia. Langsung ke lemparnya. Kita reload. Oh, udah mulai kuning guys. Kita tunggu dulu sampai merahnya habis. Itu mereka masih nyerang karena armor mereka bagus-bagus guys. Jadi damage-nya nggak langsung mati. Kalau yang armor-nya masih jelek, masih sedikit gitu, masih kecil armor-nya, bisa aja sekali hit kalian bisa langsung mati. Nah, terutama kalau ikut AO, ikut event bareng-bareng kayak gini, kalau kalian kegendong, jangan lupa bilang thank you ya guys. Jadi kan mereka udah mau bantu kalian. Ini kalau nggak dibantu, gue rasa gue nggak bisa dilewatin sendirian nih di yang elite ini. Oh, udah guys, menang guys. Jadi gitu guys, di Fall Secret Path Elite rutenya seperti itu. Ini kita bilang thank you dulu. Thank you. Terus ini kita buka rewardnya ini nih, reserve. Dapat apakah ini? Oh, dapat aksesoris guys, level 1 lumayan. Confirm. Terus kita lag semua nih ya, termasuk diri kita juga di lag nih. Kalau ada yang 3 ini berarti ada satu yang nggak ngelag yang lain. Nggak apa-apa, kita next. Plus. Terus udah guys, jadi buat rute Fall Secret Path yang elite seperti itu guys. Jadi tadi yang pertama kita lift, yang pertama tadi kan kalian start detonatornya itu, setelah itu jalannya kebuka, kalian lari lewatin zombie, terus turunan kalian bantu serang zombie yang sekitar barikade, terus naik truk, habis naik truk nanti sampai sini bos yang terakhir. Jadi rutenya seperti itu guys kalau kalian
masih bingung atau belum pernah nyampe di area operation ini. Jadi untuk video kali ini cukup sekian guys. Buat kalian yang masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar ya guys. Mau request video tentang apa juga bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Yuk kita dukung channel ini bareng-bareng agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.